rahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ini makan dulu ya. Ini sudah bersih tangannya. Berarti sudah cuci. Ojo lali subscribe dhisik rek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rek. Kembali lagi di channel saya, channelnya TKL Hong Kong. Di video kali ini saya menunjukkan aktivitas saya setelah selesai bekerja ya rek ya. Di Hong Kong sekarang menunjukkan jam 6 lebih sedikit lah. Dan aktivitas kali ini seperti aktivitas-aktivitas saya kemarin-kemarin, yaitu memasak untuk keperluan makan saya. Nah, hari ini saya mau masak apa dan mau makan apa? Monggo disimak terus video saya. Jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe. Oke. Nah, rek, ini saya mau masak dulu rek ya. Ya, beginilah penampakan dapur kesayangan saya. Ini tadi berasnya kemarin habis, saya bilang ke bos suruh belikan. Ini sekarang sudah datang berasnya. Dan saya mau masak ini rek, cukup goreng telur saja sama bikin sambal terasi. Ya, bikin sambal terasi sama menggoreng telur. Seperti apa keseruan saya memasak kali ini? Ya, padahal mek masakan rek ya mek goreng dok karo nyambel terasi. Ya, semoga rek disimak dulu rek ya, jangan kemana-mana, tetap di channelnya TKL Hong Kong. Nah rek, untuk bahan sambalnya sendiri cukup simple ya. Bahan-bahannya cuma pakai tomat, ini cabai sama bawang merah, dan tentunya pakai terasi. Ini masih saya kupas dulu. Nanti tomatnya saya pakai secukupnya saja. Dan ini terasinya. Ya, simple rek. Buat menu makan saya itu sangat sederhana. Yang penting kan perutnya terisi oleh makanan. Nah, selain itu cepet, gampang rek ya. Cuma nyambel, goreng telur, udah beres. Ya, hidup di perantauan mengajarkan untuk lebih mandiri. Istri saya kan sudah pulang, jadi harus apa-apa sendiri, masak sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Ini nanti setelah dicuci bersih, digoreng dulu rek ya, berbarengan sama terasinya. Ini cabenya, cabai Hong Kong seperti ini modelnya, halus gitu rek ya, tidak sama seperti lomboknya atau cabenya Indonesia. Ini tadi separuh sudah busuk rek, seperti ini. Ini saya potong separuh, yang separuh saya pakai, yang separuh saya buang. Dan nanti saya pakai tomat segini saja. Setelah seperti ini siap untuk digoreng rek ya. Kita goreng dulu rek ya. Ini agak kebanyakan ini minyak gorengnya ini, tapi nggak apa-apalah. Ini kan habis buat goreng ini kan saya mau menggoreng telur. Setelah bahan sambalnya sudah setengah matang, baru nanti terasinya dimasukkan. Sebenarnya kalau terasinya dibarengkan atau bareng nyemplung nere nih rek, itu ajur
hancur hasilnya. Setelah saya tadi selesai menggoreng bahan untuk sambal, minyaknya ini jangan dibuang, Rek. Maksudnya tetap dipakai untuk menggoreng telur. Walaupun warnanya agak hitam, tapi rasanya lebih mantap karena gurih. Seperti ini. Seperti ini, Rek, ya. Warnanya kan ini agak ada hitam-hitamnya ini. Lengaran di wong Jawa nggih minyak jelantai, Rek. Nanti rasanya malah tambah cip. Oke, disimak terus. Habis ini kan mateng, disimak, maksudnya didelok, dinikmati bareng, Rek. Oke. Nah, Rek, wis mateng ya, Rek, ya. Sudah matang seperti ini penampakannya. Mantep. Sambal terasi sama telur dadar bekas dari penggorengan apa ini? Sambalnya tadi atau istilahnya minyak jelantah kalau orang Jawa bilang. Rasanya dijamin mantul. Jangan lupa berdoa dulu sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ini makan dulu, Rek, ya. Ini sudah bersih tangannya. Berarti sudah cuci. Monggo, maaf, Rek. Mantap. Mantep, Rek. Asli. Ya begini, Rek, ya. Aktivitas saya setelah selesai bekerja. Kalau lagi semangat masak ya ini. Misalnya bikin sambal. Kalau pas nggak semangat masak, paling cuma ngeduk mie, ngelebus mie, udah cukup. Ini telurnya seperti ini penampakannya. Mantap. Warnanya agak hitam, Rek, ya. Biasanya kan dari minyak jelantahnya tadi. Habis makan, mandi, terus nyantai di kamar. Ya nggak ada istri, Rek, maksudnya kan istrinya di rumah. Ada bapak sendiri. Ya hitung-hitung belajar lebih mandiri di perantauan. Mantep, Rek. Seperti ini menurutnya. Jamin mantep, saman boleh mencoba. Oh, simple, Rek, sambelnya. Bahan-bahannya ya cuma tadi itu. Sebenarnya pakai lalapan tambah jos. Berhubung sayurannya tidak cocok untuk lalapan, ya nggak saya pakai.
Sip. Ya udah ya. Tak selesaikan makannya dulu. Terima kasih rek yang sudah setia di channel saya, di channel TK Alangkong. Yang belum subscribe monggo di subscribe kalian. Karena channel ini bakal memberi informasi-informasi khususnya tentang job atau pekerjaan untuk TKL. Insya Allah kalau ada informasi saya akan terus share di channel saya ini. Salam sukses untuk semuanya. Tetap semangat rek ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.